guys. Kita lagi ngopi dulu nih. Ngopi. Siang-siang gini enaknya ngopi. Kopi hitam. Istirahat dulu. Sebelum menuhin itu tuh karung sudah isi rumput. Gerah lagi. Segar. Ini kayaknya cahayanya bagus. Memang cuacanya teduh-teduh. Nggak kelihatan kopinya ya, nggak apa-apa. Penting orangnya. Nah, penting orangnya. Kita mah sekarang, aduh pas jarum coklat. Sambil sharing-sharing, nikmatnya merokok. Dikala sakit gini, indah pahang. Wah, itu ayam stres kayaknya. Kelihatannya kalau stres gimana? Soalnya dia nggak punya telur, telurnya hilang. Mana? Lari ke sono. Yang punya saya juga ada. Nuh, anaknya itu yang itu. Sama induknya ketika lagi mengerami si telur, telurnya di ini sama temennya, tarung dulu, kalah, akhirnya kegila-gilaan, stres. Jadi setelah yang itu temennya beres turun anaknya, nah dia mengerem netasin anak yang kacing calang, nggak keberes-beres terus-terusan. Soat makanya rokok. Kontennya rokok bisa nggak? Bisa, bebas kita ya. Gak apa-apa, orang Deddy Corbuzier aja ngerokok. Yang penting kita bermanfaat. Apa yang manfaatnya, bos? Manfaat, nguntungin. Nguntungin. Meskipun kelihatan orang kayak orang stres ini. Dari jam berapa ini? Tadi start dari jam 11. Jam 11? Iya. Sedikit lagi juga penuh. Ngopi guys. Nih kopinya lumayan nih. Mantap. Kopinya nendang. Nendang. Jadi gara-gara si anak jadi sepi di kampung. Kenapa emang? Hilang si anak. Jadi pada nyari ini sekampung sepi lah. Orang-orang pada sibuk nyariin si anak. Lagi kota kali ya? Ngumpet di bini muda. Takut sama bini tua kayaknya. Indonesia hebohnya cuman sama si anak. Hati-hati dah. Tapi bukan Yana yang itu, teman-teman. Ini Yana di sini. Kalau ada yang ngerasa namanya Yana, jangan ini. Soalnya di sini ada, jangan tersinggung. Di sini banyak nama Yana. Kan mantap kan, dan kayak ayah konten.
Naon cenah pi omong gue nakeun bae ngopi we na mah. Ampun. Genah ngalah duit, bari kieu bari karpo. Teuing kumaha, teuing kumangke. Jadi bingung fokusnya kita nanti mau bikin konten nyari tanaman herbal. Nyari tanaman herbal. Kita mau apa? Ngupas tentang jenis-jenis tanaman herbal sama manfaatnya. Biar ada manfaatnya buat teman-teman semua gitu yang udah nonton channel kami. Posisinya kan banyak gitu yang harus kita ketahui. Kalau kita posisi di kampung, banyak tanaman-tanaman herbal yang memang berguna ketika diterjang sama penyakit. Apalagi sekarang itu lagi musim pandemi, orang tersakit. Kalau di kampung sih nggak susah obat gitu. Kalau di kota memang kayaknya polusi yang ada kelihatannya, nggak ada yang gratis. Kalau di kampung itu kan misalkan kita sakit perut ya, khasiat wasilah dari si daun jambu misalkan ya, jadi perutnya bisa tertolong gitu. Pakai ramuan apa saja. Sekarang lagi mukbang kopi. Mukbang itu makanan, makan ya, makan depan kamera. Ini ngopi depan kamera. Ngopi ra. Ngopi santai. Aduh panas coy. Belakang naon itu nya? Jadi ireun eta. Berhasiat menurunkan darah tinggi, gula darah, kolesterol. Baru tahu cecenet itu banyak khasiatnya. Banyak. Itu kalau di Bandung itu dijual pakai cup gitu. Satu cupnya 15.000. Isinya 50 biji. Tapi dikeringin. Konsumsinya kayak dimakan sebenarnya seperti... udah kering itunya. Konsumsinya dimakan biasa kan itu asam-asam manis gitu. Nano-nano ya. Nano-nano permen. Banyak rasa, rasa manis, pahit, asin. Tapi kebanyakan sih memang di buah itu manis. Kalau dibuang, kalau yang masam itu berarti belum masak buahnya. Sekarang di sana lagi tanam-tanam apa di rumah? Oh banyak. Banyak. Pokoknya fokusnya tanaman-tanaman herbal aja. Misal kayak buat jamu-jamu, jahe merah, kunyit, serai, kencur. Banyak itu memang khasiatnya.
Nah, bisa teman-teman di rumah bisa dicoba tuh. Kita itu di lingkungan rumah itu kayak kita menanam, misalkan kita punya apa dari pasar, misalkan kencur, kita pasak sebagian, tanam sebagian. Nah, ketika kita sedang sangat membutuhkan banget gitu, ketika gak ada, nah di sana kita ada tabungannya gitu. Kan semakin sini kadang-kadang tanaman-tanaman yang berguna untuk obat itu semakin langka. Ya, kalau kita punya stok di rumah ya lumayan mantap, tinggal ngambil. Lain konsumsi sendiri kan kita bisa juga, ya kalau agak lumayan banyak mana namanya bisa jual, lumayan lah buat resiko sehari-hari, bantu-bantu ya. Nanti kita main ke teman saya, ya. Lihat apa aja yang dia tanam. Wuh. Pokoknya bakal terinspirasi lah. Ya kita mungkin, apa kata orang ya, kita modal itu sekecil-kecilnya, bati untung segede-gedenya gitu. Itu teknik yang luar biasa kalau kita hidup di kampung. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, manfaat sebesar-besarnya, gitu. Nanti caranya kita kasih tahu lah. Alhamdulillah. Caranya kita mungkin kita akan sharing terus ke teman-teman. Oke, seperti itu aja ya kawan-kawan. Untuk pertemuan kali ini kita akan sharing untuk selanjutnya, karena mungkin waktu udah agak panas, udah duhur juga, kita semua istirahat dulu. Nanti kita sambung hari berikutnya dengan tips dan trik yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, khususnya umumnya untuk kawan-kawan semua, teman-teman semua yang ada di, yang nonton channel saya ini di sini, channel kami ya. Yo, assalamualaikum.